Mangpuluh-puluh tahun katukang Indonesia kungsi jadi raja ekspor komoditas tangkal kina. Tapi kiwari produksi kina di Indonesia beki nyirorot kasup di Kabupaten Bandung. Panah kitu timiti dipelak tepi ka panen, tangkal kina butuh waktu anu kawilang lila nyaeta 7 tepi ka 8 tahun. Kiwari kina boga potensi jadi obat virus corona. Kina mangrupa tangkal ubar anu geus dipikawanoh ti baheula mula. Tangkal kina diala kulitna lantaran rea ngandung alkaloid anu boga mangpaat minangka bahan baku ubar. Kandungan alkaloid boga mangpaat pikeun ngubaran panyakit malaria. Kiwari ketak ngamangpaatkeun kina begitu muwuh diantarana pikeun ubar kejang otot, nyeun tamiflu ubar flu burung, salaku katalis anu efektif, sarta minangka bahan baku industri inuman ringan, biopestisida jeung kosmetik. Liantik itu tangkal kina kiwari boga potensi jadi ubar virus corona anu keur memejehna mahabu di sajumlahing nagara. Eta potensi teh mucunghul satu tas panalungtikan anu nyindekeun kandungan chloroquine fosfat salaku panyinglar virus corona. Dina nasnasna chloroquine fosfat mangrupa obat sintetis pikeun ngubaran malaria. Sajroning kitu ubar alami pikeun malaria nyangkaruk dina tangkal kina. Saestuna chloroquine mangrupa wangun sintetis tina quinin. Saestuna chloroquine mangrupa wangun sintetis tina quinin anu kakandung secara alami dina kulit tangkal kina. Sendiri apa ini? Ya, awalnya kina ini terkenal sebagai bahan baku minum untuk obat malaria ya. Kemudian belakangan berkembang untuk obat-obat farmasi lainnya, termasuk yang kini sedang lagi booming adalah untuk tonic water. Minuman berkarbonasi sejenis Coca-Cola lah mungkin yang kalau ada di pasaran. Nah, di situ ada yang namanya rasa pahit. Rasa pahit yang ada di Coca-Cola atau minuman berkola lainnya itu memang didatangkan dari kina yang menurut dari food safety-nya Eropa itu batas maksimal kinin yang ada di minuman itu 100 mg per liter. Nah, belakangan diketahui bahwa virus corona ini bisa dicegah aktivitasnya dengan obat malaria yang mengandung chloroquine ya. Nah, di mana chloroquine sendiri ini sudah tersedia secara alami di tanaman kina atau di kulit kina. Mangpuluh-puluh tahun katukang Indonesia kungsi jadi raja ekspor komoditas tangkal kina. Tapi kiwari produksi kina di Indonesia beki nyirorot kaasup di Kabupaten Bandung. Saestuna, masalah pola pikir anu instan ngabalukarkeun widang tatanen kina di Indonesia beki nyirorot. Pangna kitu, tim mimiti dipelak tapi ka mangsa panen, eta tangkal kina teh butuh waktu anu kawilang lila tumuwuh, nyaeta 7 tapi ka 8 tahun. Rezitia Prasaja, Bandung TV.